Ya, gimana tadi pertandingannya, Pak? Alhamdulillah, saya mengucap puji syukur bisa bermain baik hati ini dan teman-teman sini. Ya, pastinya tadi sih set pertama, soalnya saya agak talah angin, menang angin. Jadi kalau saya buka dari sana ke depan itu banyak out, jadi saya banyak bola turun, banyak menyerang. Nah, waktu set kedua, saya berbalik, talah angin, jadi saya berani-berani buka-buka gitu. Lawan saya malah cuma bola depannya banyak kebaca sih, jadi saya bisa ngapalin. Kalau lihat dari game kedua, kayaknya lawan lebih tekan. Iya, betul. Mungkin set pertama juga pasti pressure juga. Cuma saya juga ada kendala, gak tahu nih tiba-tiba sepatu licin gitu-gitu. Wasitnya agak kurang berpihak, tapi it's okay, gak apa-apa. Cuma ya memang agak ada sedikit gangguan dari saya, tapi oke. Sejauh ini udah pencar. Sebelumnya udah sempat lihat, udah ketemu sama dia belum? Belum. Belum pernah ketemu, cuma memang pelajari dari YouTube aja. Jadi ada gambaran lah sedikit, main hari ini. Kalau gambaran sebelum bertanding, dia tuh tipe permainan yang seperti apa sih? Lebih banyak ini ya, dia serangannya jalan sih, lebih banyak dari ngatur setengah ke depannya, dia banyak ya banyak buka-bukanya gitu. Makanya saya bacanya tadi enak sih gitu. Jadi kok sering jatuh? Iya, jatuh pas tiba-tiba sepatunya licin, iya ya sering kepleset gitu, tapi ya Allah. Tapi okay, pas dirawat tadi sebelum? Iya, nggak tahu nih, kaki saya agak kaku ya? Iya, tegang, mungkin tegang ya. Jadi kayak kenceng gitu. Kalau buat saya buat menumpuk gini kok agak goyang gitu. Tapi berjalan lancar sih, bukan cedera. It's okay. Masih.